yang di Upala Java Fish itu yang menarik, ini kan jauh dari hiruk pikuk kota ya. Hmm. Jadi ketika kesini kita bersatu lagi dengan alam gitu, jadi menyatu dengan alam kembali kayak gitu. Terus emang dibikin tenang gitu, tenang. Jadi kayak untuk orang refreshing, terus ketenangan, terus hijau-hijau. Jadi menyatu lagi dengan alam. Connecting our souls with the nature kayak gitu. Konsepnya ini kita tuh exchange culture ya. Jadi gimana mengangkat budaya juga. Jadi bagaimana turis-turis atau baik orang lokal juga kesini itu dia merasakan tinggal di tempat yang kan kebanyakan sekarang rumah udah minimalis segala macam. Nah, merasakan tinggal di tempat yang rumahnya seperti zaman dulu, rumah Jawa gitu. Terutama juga untuk orang luar Jogja untuk bisa merasakan juga, oh jadi begini ya apa arsitektur rumah-rumah Jawa, rumah kayu gitu, dengan makanannya pun juga Jawa segala macam. Jadi tetap kita mengangkat budaya lokal itu sendiri juga. Itu jadi kayak gitu nih konsepnya, seperti itu, dan ke alam. Jadi banyak yang datang ke sini juga seperti kembali ke rumah nenek ya, seperti kembali ke apa desa kayak gitu. Jadi mereka nostalgia masa kecil mereka juga ketika datang ke sini. Tipe kamar kita punya 3 bungalow, ini south, north, dan yang di belakang saya ini master. Terus ada 4 standard room. Bedanya adalah kalau bungalow itu dia lebih luas tentunya. Terus habis itu ada kitchennya, ada dapurnya sendiri segala macam. Terus ada punya teras sendiri segala macam. Tapi kalau standard room itu room sama kamar mandi aja. Ya terasnya kok teras biasa aja seperti itu. Terus untuk range harganya, kalau regular rate kami harga kalau yang bungalow itu di harga 500-an sampai 800-an. Kalau yang standard room itu di harga 200-an. Tapi kalau pandemi ini memang kita bikin promo. Jadi promo selagi masa pandemi ini. Jadi yang di Upala kita sedang garap karena kan ini kita tempatnya di daerah Bantul ya. Jadi emang kita juga bagaimana Upala ini juga bisa mempromosikan apa yang dipunyai di daerah setempat juga. Nah, di Bantul ini kita punya yang namanya mie letek. Ya mungkin orang luar Jogja atau luar Jogja mungkin belum banyak yang tahu. Nah, itu kita juga sedang sampai sekarang masih menggarap untuk agar mie letek ini lebih dikenal orang lagi. Nah, itu akan menjadi juga salah satu kekhasan dari makanan di Upala ini sendiri. Kalau protokoler kesehatan kita sudah lakukan sejak berbulan-bulan lamanya, itu selalu kita lakukan protokoler, disinfektan kamarnya segala macam, kasur-kasurnya pun kita disinfektan semuanya. Tapi untuk liburan kita juga sedang menggarap paket-paket untuk orang yang mungkin mau long stay atau mungkin orang luar yang mungkin mau kesini. Kita juga sedang menggarap nanti akan ada sewa baju bisa foto-foto di sini gitu, sewa dari sini. Jadi kita akan menggarap beberapa hal yang untuk orang luar mungkin ada yang duh pingin di Upala ada apa sih, mau stay aja di Upala nih. Nah, itu kita akan menggarap hal tersebut gitu. Kalau kemarin itu juga sempat kita juga terkejut kan, tiba-tiba kita diminta untuk mengadakan candlelight gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kalau mau custom juga bisa seperti itu. Mbak, saya mau custom buat pre-wed atau candlelight kayak gitu juga bisa untuk mungkin akhir tahun gitu. Nanti juga ada yang mau barbekyuan juga boleh, silahkan di sini kayak gitu.